On. Okay. Okay. So for today, we Yeah. go with the workbook. Kita buka workbooknya. Ashley, tolong recordernya ditaruh dulu. Thank you. Workbook ternyata lama kita pelajari. Kita buka workbook dulu. Workbook page 83. Workbook halaman 83. Mister, mister, mister. Yes, Sean. Kenny. Oh, Kenny. Sorry, Kenny. Kenapa, Kenny? Apa bukannya tanggal 28, 29, 30 liburnya? Kan tanggal 28 itu cuti bersama. 29 maulid nabi. 30 birthday ya, apa? Begitu. Harusnya begitu. Tapi yang mister dengar, sementara ini yang mister dengar, itu hari Kamisnya libur. Itu sudah pasti. Untuk hari Rabu dan hari Jumatnya, mister belum tahu. Semoga libur, aku malu sekolah. Minggu libur. Jangan satu minggu libur, soalnya di setahun. Oke, Michael, you please over there, dikerjakan dari sana, oke? Mister, itu kan makanya Michael, kenapa ada di mana? It's okay, gak apa-apa. Michaelnya, ini Michaelnya. Ini di rumah. Ini Michael sama Catherine, mister. Oke. Open page 83. Aku ada gugut for Michael loh di sini. Apa? Oke. So, open page 83. Langsung latihan ya. Jadi yang mana? Yang mana? Workbook atau workbook, mister? Workbook, mister tulis dulu. Workbook page 83 until no, not until 100. Satu. Until 85. Satu. Number 1 until number 6. Oke? Okay? Tak mau. Nomor. Nomor. Tak mau. Ini latihan untuk kalian. Bye-bye. Oke, okay, ayo. Ya, tunjukin kamu bisa sebanyak dalam 111 bukan? Ceket, kerjakan di sini karena bukunya belum ada. Kita maksudnya gimana? Bisa nanti dibahas atau enggak? Nanti dibahas, kerjakan dulu, oke? Okay? Oke. Okay. Sini. Ya. Kerjakan dulu 1-6 lalu kita bahas. Aku cumanya lihat kok. Cuman lihat. Jawab. Lihat ini. Oh, dibuat. Nah, lihat merah-merahnya. Oh, bukunya sudah ada ya? Sudah. Lihat. Sudah kerjain sudah pekerjaannya? Ya sudah. Dicoba lagi. Ya toh, oh, bisu dah. Wah, ini bukunya pinjaman jadi jawabannya. Enggak apa-apa. Kamu tapi enggak ngerti. Harus. Yang mana yang enggak ngerti? Mister sudah mister merah-merahnya tok mister. Fraction nanti dibahas. Fractionnya, coba ya. Untuk yang number one, Budi had 18 marbles. Okay, he lost 6 of them. What fraction of the marbles did he lose? 6/18. Nah, itu 6/18. So 6 out of 18. Tapi harus disederhanakan. 1/3. Good. 1/3. 1/3. Iya Pak L, 1/3. Mister yang B aku, Mister. Mister yang B aku. Gimana Ashley? Yang B Ashley. Yang B Ashley, oke okay. Ashley, what fraction of the marbles had he left? 12 or 18 equal 2/3. 2/3, oke. Mister, aku nggak tahu jawabannya. Sebentar, ini contohnya aja. Kurang 1/3 sama
Dengan 3 per 3 kurang 1 per 3 sama dengan 2 per 3. Oke, sabar, sabar, sabar. Yang E. Sabar, sabar, sabar. Dibilang lost 6 kan? Yang bilang 6. 6 per 6 or 18 equal 1 per 3. 6 yang dari 18. Oke, okay. Michael sepertinya mungkin kamu perlu gimana ya duduknya kamu. Kamu di sini Michael. Is it okay? Is it okay? Ya, Bang. Kenapa? Dibagi 6, Mister. Dibagi 6. Iya. Hey, I answer. Not no, you. No, 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 no. Aku dulu tadi. Mister. Kan tadi, sekarang dulu. Dulu. Ah. Equal 1 or 3. Yes, per 3. Oh, itu dibagi 6 ya. Oh, 3. Dibagi 6, Mister. Dibagi 6. Iya, dibagi 6, betul. Berarti yang B. Betul. Ini sebenarnya bisa langsung. 12 per 18 equal 2 per 3. Oke, okay. Dari mana? Mister, kok bisa kayak gitu dari mana, Mister? Nah. Pakai 6, Mister. Mister pakai 6. Mister, aku beda, Mister. Beda. Okay. Beda, aku beda. Beda, Mister. Mister, aku beda. Beda di mana? Mister. Beda di mana? 1 kurang 1 per 3 sama dengan 3 per 3 kurang 1 per 3 sama dengan 2 per 3. Iya, itu juga bisa, Pak El. Itu oke, okay. Nggak apa-apa. Caranya Pak El juga boleh. Oke, okay, Mister jelaskan dulu ya. Untuk yang pertama, A. Yang A dulu. Mister jelaskan dulu yang A. Mister pakai warna merah. Kan totalnya ada berapa semua? 18. 18 marbles kan? Berarti kalau di fraction dia di bagian denominator-nya. Karena paling banyak, apa? Seluruhnya. Lalu yang kehilangan berapa? 6. Oke. Okay. Berarti ini disederhanakan, Kenny. Hah? Caranya disederhanakan, dua angka itu bisa dibagi dengan 6. Nah, iya, terus? Enggak, yang B itu loh, kok bisa kayak gitu dari mana? Oke, okay, kalau ini mister jelasin dulu yang A. Jadi hasilnya 1 per 3, 1 out of 3. Oke, okay. For B, kenapa kok 12 per 18? Total semuanya tadi berapa, Kenny? 18. 18, berarti kalau keseluruhannya bisa nggak mister bilang 18 out of 18? Iya. Dan dikurang tadi yang hilang berapa? 6. 6 out of 18. Kalau dikurang jadi berapa? 12. Yep. Per 18. Out of 18. Sama-sama bisa dibagi dengan angka? Oh, iya. Okay. So, we get 2 out of 3. Kalau caranya Fael, nih Mister kasih yang biru. Bentar ya, Christian. Kepala aku lebih masuk cara yang ini kayaknya, Mister, daripada caranya Fael. Kalau caranya Fael, kan sudah dapat 1 per 3. Fael menggunakan langsung 3 out of 3. Karena seluruhan juga. And then my... Tapi ini lebih besar nggak pakai cara kayak gitu. Kenapa, Kenny? Lebih rumit gitu loh. Lebih rumit yang mana? Yang biru atau yang merah? Yang biru. Yang biru lebih rumit. Nggak apa-apa. Kalau kamu mau pakai cara yang merah, boleh. Mau pakai cara yang biru, boleh. Mister, nggak masalah. Mister, yang merah-merahnya itu tak tulis juga ya, Mister, buat pengertian. Yang penting caranya, logikanya masuk akal. Oke? Okay? Dan hasilnya betul. Kalau caranya tidak masuk akal, tapi hasilnya betul, itu nyon. Teh. Kalau itu. Kalkulator. Aku punya S. Yang B aku pakai yang beda. Jawabannya salah caranya. Beda yang nama. Jawabannya yang salah caranya betul. Ya Mister masih nilailah caranya, oke? Okay? Oke, okay, Hans.
Oke, silakan dilanjutkan yang number 2 sampai number 6. Ini mau sampai number 6 sampai number 4 aja. Kenapa? Sampai nomor 4. Saya tanya, mau sampai number 6 atau sampai number 4 saja? 4. 4. 4. Oke, ya udah sampai number 4 ya. 3 saja. 4 nomor saja ya. Nggak apa-apa. Mister. Yang nomor 1 beda, aku punya yang beda. Bedanya gimana? Kalau aku 18 dikurangi 6 18 sama dengan 12 per 18 sama dengan 2/3. Iya, berarti kamu pakai cara yang merah ya kan, Sean? Mister. Yes. Yang nomor 2 itu bisanya cuma dibagi 1 ya? Iya kan? Oh, enggak dong. Jumlah tulipnya berapa? 4/5. Enggak. Jumlah tulip, semua tulipnya? Semuanya 5. 5 itu yellow, 4 itu red. Kalau 9. Jadi 9. Berarti? Oh, ditulis 9. Iya, denominatornya 9 berarti. 9. Tadi kayaknya Christian sempat mau tanya ya, Christian. Terus atasnya apa, Mister? Berapa? Atasnya yang red berapa? Red 4. Red ya, berapa? Bagi 2 masa? 4/? Bagi 2. Kok bagi 2? Apa bisa dibagi 2? Dibagi berapa dong? Enggak ada dibagi dong. Kalau dia tidak bisa disederhanakan ya sudah, itu hasilnya. Udah jawabannya yang 4/9. Iya. Kita akan dilanjutkan yang yellow, yang B. Apa nomor itu? Lanjut. Berapa? Tadi Christian mau tanya, enggak jadi Christian? Bukan. Lupa. Mes, yang nomor 1 B aku punya yang beda. Gimana caramu? Gimana? 18 dikurangi 6/18 sama dengan 12/18 sama dengan 2/3. Iya, berarti kamu pakainya itu cara yang merah. Yang merah kan? Iya, nggak apa-apa. Mau yang merah atau yang biru boleh. Sama. Berarti yang B ya. 5/9, Mister, yang nomor 2. Yap, yang 2B ya. Yang B 5/9. Ayo. Jumlah tulipnya berapa? Masa 8/5? Mengomong sama di bawah. Tulis dulu yang A. Produk ini menggunakan pemanis alam. All tulips. Miss. Or. Yes, Mael. Kapan selesai? Kapan selesai? Kita kan baru mulai. Mas. Dari tadi apa? Mister. Yes. Mister, ini mau bahas yang mana terus? Ini mau bahas yang number 2. Tapi masih selesai, Mister. Mau bahas? Four. Yang red loh. Kalau red masih cuma 9. Mister, namanya Rafael, kenapa aku ini? Totalnya berapa? Total semua tulipnya berapa? 9, berarti 4/? Sama L, namamu kok aku cerita? Itu question-nya. So 4 out of 9. Mister Jani. Nggak tahu. Namanya sama L kok. Sama L, ini berapa? Jani. 4, totalnya berapa? Iya. Berarti kalau fraction 9 itu yang di totalnya di bawah. 4-nya yang di atas. Karena kan
red tulip itu bagian dari seluruh tulip, ya kan? Itu cuma diambil 4 dari sembilan. Tidak ngerti semua. Oke, pelan-pelan. Oke. Totalnya kan 9. Right. Total semua tulipnya 9. Bagian yang red, baru nomor 1. Ya? Itu berarti fraksinya 4. Banyak kapan? Besok nomor 2-nya berarti. Kok besok nomor 2-nya? Sebentar, kan Mister juga sekalian bantu untuk Michael dan juga Catherine. Ini aku tahu gimana ini. Ini udah. Satu hari, satu soal. Oke, okay. Berarti kalau yang untuk yellow? Berapa? 5 dari? 5 dari total kulitnya berapa? Total kulitnya berapa? Oke, okay. Dibahas number 2 ya. Ya. Bisa bahas number 2. Mister, yang number 3 sampai 4 aku enggak paham, Mister. Bentar, number 2 dulu, number 2 dulu. Number 2. Oke. Okay. Mister mau tahu. Cuma lihat. Ini berapa? Yang merah tok, merah tok. All tulips. Yeah. Number 9. Semua tulipnya, semua tulipnya. 9. 9 tulips kan? Oke. Okay. Nah, nomor 9. Kita mau yang A. Yang A dimintanya itu red-nya aja. 4/9. Kenapa 4/9? Kenapa 4/9? Soalnya itu sederhana kan. Karena tulipnya 4 itu yang warna merah dari keseluruhan, dari 9 tulip. Jadi 4/9, 4 out of 9. Oke, okay. How about B? Ini kok. For the yellow tulip. 5/9. 5/9. 5 out of 9. Karena yellow-nya ada berapa? 5. 5 dari 9 tulip. Sederhanakan. Karena tidak bisa disederhanakan. Karena tidak bisa disederhanakan, jadinya tetap, oke? Okay? Warnanya kok ganti-ganti ya, enggak. Kan red sama yellow tulipnya. Enggak kelihatan. Enggak kelihatan. Kuningnya yang tua aja. Terganti berarti yellownya, kalau enggak kelihatan. Kuning tua. Kuning tua. Kuning tua. Kuning teng. Tidak kuning keni. Tua. Adanya orange. Oke, okay, aku lebih suka orange. Mas, itu kuning keni. Oke. Okay. Enggak. Mana tuh enggak ada. Aku keni enggak ada mana-mana. Ya, kamu ya aja ngomong gitu. Oke, okay, number 3. Enggak ada. Ini enggak ada. Iya, ada jawabannya soalnya. Number 3, number 3, silakan. Mister, number 3 aku enggak ngerti. Oke, okay, tunggu. Kerjakan dulu. Jawabannya Kenny. Jawabannya satu Kenny. Apa tadi, Mister? Ya. Yeah. 5 out of 9 tulip. Yellow. Jangan. Yellow. Yellow. Oke, okay. Mister ingatkan, jangan lupa tulis unitnya, jangan lupa tulis satuannya. Jadi tulipnya, yellow tulipnya atau rednya mana? Ayo. Kan ini, what fraction of the tulips were red? Mister ingatkan, jangan lupa tulis unitnya. Red. Jangan lupa unitnya ditulis. Satuan. Mister. Yes. Wallpaper baru, Mister. Kenapa? Kenapa? Wallpaper baru. Mister. Di handphone sudah bisa wallpaper. Yes. Tadi siapa yang manggil Mister lagi? Ya, manggil. Tadi seperti ada suara Clement. Satu dari lima. Hai, Clement. Iya, kelamaan. Kok kelamaan? Aku udah dari tadi.
Mister baru ngeliat kamu soalnya. Oke. Satu tadi apa? Yuk, dikerjakan Clement, workbook. Halaman 83 sampai 85 nomor 1. 85-nya berarti enggak karena nomor 1 sampai 4 doang. Ratna show. Oke, number 3 ya. Mister hapus. Hilang. Minta duit. Kok minta duit? Ini ada uang. Kamu habis kebukan masa ngomong. Oke. Number 3. Minta duit. Apa? Harganya berapa? 1 juta. Udah beli apa? Mungkin Fael mau beli apa Fael? Mister Fael mau sewa Mister. Fael mau sewa mobil. Mana ada mobil 1 juta? Ya. Yang 100 juta. Oke. Oke, number 3. It is said that Ratna sold. Belum, Mister aku. Gak apa-apa, Mister sambil bahas ya. Sold 15 records. Oke, 15 records. That's what. Happy birthday to you. Hari ini Mr. Dhani ulang tahun. The packets were 18 aku ulang tahun. I need to go to the toilet. Okay. 1/6 of the packets were sold. So the question is Mr. Isula. How many packets of sugar were sold? Oke, berarti yang dicari apa dulu? Mister dulu yang dicari. Kok Mister dulu yang dicari? 75. Sugar. Yang ditanyakan yang sugar, tapi yang diketahui itu fraction dari salt sama totalnya. Berarti 15 terus 6 kurangi 15 dikali 15 sama dengan. Wait a minute. Aku tahu jawabannya, enggak tahu caranya. Tahu jawabannya enggak tahu caranya. Sebentar. Karena di bukunya Mister juga ada caranya dan jawabannya. Tapi kok Mister merasa itu sesuatu yang aneh? Lah ya, Mister. Aku pakainya. Nomor 3 sama 4 aneh loh, Mister. Pakai kotak, Mister. Ratna sold 15 packets of salt and some packets of sugar. 1/6 of the packets sold were salt. Aku pakai kotak. Pakai kotak aja. Sebentar, enggak. Enggak, dari soalnya pun misalnya enggak dapatnya bukan untuk kotak gitu. Pakai kotak bisa. Wait a minute, okay? I get confused. Just a little bit. Ayolah. Mister, nomor 3 sama 4 aneh loh, Mister. Iya. Yeah. Aku Dapatnya 75. Oh, apa lagi guys? Kayak gini. Iya, Pak El. Benar.
Dia punya aku itu ada jawabannya 75 tapi enggak ada caranya. Oke, nah ini caranya begini. Oke. Bisa pakai kotak. Mister juga akan ajarkan caranya tapi yang ini dikali. Oke. Nah, dari soalnya, kita lihat dulu soalnya. Dikatakan kalau soalnya itu yang salt itu berapa paket? 15. 15 packet of salt. Berarti sugarnya beda ya? Sugarnya beda. Sugarnya bukan dari 15 packet sini. Jawabannya. Oke. Okay. Berarti 15. If I must say. Berarti yang 15 packet sini. Bisa nggak dibilang 1 out of 6? Bisa. Bisa nggak? Yes. Bisa. Enggak. Kayaknya. Nah, bisa. Karena yang dijualnya 15 dan 1/6-nya dari totalnya itu dari paketnya. Oh ya, bisa. Salt, sama salt. Kayaknya. Berarti totalnya, total pecahannya, total fraction-nya yang terpakai berapa? 1/6 di 15/15 dikurangi 1/6. Nih, kalau kita melihat fraction-nya, if we see the fractions, okay, it said 1 out of 6. Yes. Berarti totalnya itu semuanya ada 6 out of 6. Iya enggak? Hah? Total semuanya ada 6 out of 6 karena yang terjual 1 out of 6. 6 1 dari 6. Oh iya, ha. Totalnya berarti 6 bagian. Ya. Berarti kalau kita mau cari yang sugarnya, ini kita kurangkan dengan yang salt. Oke. Okay. Sehingga hasilnya untuk yang sugar 5/6 out of 6. Good. 5 out of 6. Tapi yang kita mau cari tahu adalah berapa banyak paketnya. 5. Berarti ini kalau mau pakai yang kotak-kotak yang Pael bilang, karena kan ada 6 bagian. Berarti kita buat 6 kotak. Tapi yang satunya itu yang salt. Kita anggap yang merah ini yang salt. Sedangkan Mister, kita yang kotaknya juga harus bikin toh. Kalau kamu mau bikin kotaknya boleh. Mister bakal kasih dua cara. Yang itu udah betul apa belum? Yang mana? Yang 6/6 kurangi 1/6 sama dengan 5/6. Itu sudah betul. Itu udah jumlah paket sugarnya. Iya. Oke, aku mending itu aja lah. Enggak, belum itu belum dapat loh. Oh, belum dapat hasilnya yang benar. Belum dapat berapa paket? Bikin kotak lah. Gambarku nggak buruk tuh gambarku. Oke, jadi 1 out of 6 itu salt. Yang merah ini salt. Yang biru itu sugar. 5 out of 6. Oke? Berarti? Gambarku buruk lagi. Dibilang 1 itu di sini tadi? 1/6. Yang 1 ini tadi dibilang 15. Udah, ya enggak? Ya. Oh, 15. 6/15. Satu kotak ini 15 kan? Heeh. Kalau satu kotak ini 15 berarti 6/15. Bukan 6/15. Ini jadi 6 kali 15. Nah, bukan 6 kali 15, 5. Kali 15. Karena kotaknya yang ada 5. Kenapa kayak ini tuh? Beri. Hasilnya sama dengan 5. Itu ya Mister, ini udah hasil yang benar kan? Ini hasilnya 75 packets of sugar. Oke. Okay? Nah, terus itu yang tadi itu lanjutannya apa Mister? Yang 6/6 dikurangi 1/6. Nah, kalau itu sebenarnya sama aja intinya. Mister, ini kan Mister cuma kasih tahu pecahannya. Mister. Oke, okay? Mister cuma kasih tahu pecahannya aja. Gak masuk Mister maksudnya bi ya Mister. Ini Mister. Kotak aja Mister itu yang tak hapus ya Mister. Pakai kotak aja. Tapi ini. Itu tak hapus, biar kalian paham kalau totalnya semuanya itu ada 6/6. Oh.
di bawahnya itu 6. Apa denominatornya 6. Oke, okay. Berarti jumlah semuanya, one whole-nya itu 6 out of 6. Berarti yang terjual ada untuk sugar ada 5. Itu. Yang dipakai. Oke? Okay? Nomor 4 tambah sulit ini kayaknya. Nomor 4 tambah sulit. Sampai nomor 4. Bentar ya, misal lagi mau ngomong dulu. Bentar ya, aku juga lagi mau. Jawabannya aku tahu yang A sama B. Jawabannya ada tapi caranya tidak ada, Fael. Bisa yang luar kupi. Oke, Sean. Oke, misal lanjut ya. Untuk yang number 4, ini rada mirip. Tapi dibagi. If you want to pee, you can pee. Oke. Okay. Tapi dibagi. Oh, dibagi? Kan 18 bagi 3. Oh iya, bisa. Come on, come on. Hey. Michael, are you done with number 3? Are you done with number 3? Come on. Yang number 3, tulis dulu. Ini kok gambarnya tadi buruk itu kenapa toh? Bisa dapat 5 kali 15-nya dari mana? Ayo. 66. Ingat, bisa diingat. Oke. Okay. Mister hapus ya yang number 3? Enggak, boleh. Oh, boleh. Oke. Okay. Kenapa? Biar bisa Mister tulis yang number 4. Enggak. Ya. Ya 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 ya. Ya. Jangan-jangan kasihan mati. Enggak apa-apa, nanti kamu bisa lihat videonya. Oke, okay, number 4. Number 4. Eh, kok jadi warna biru? Iya. Number 4. Number 4. Kota. Mister, nomor 3 aku belum. Ambil jawabannya. Oke, number 4. Number 3. Silakan dicatat dulu. Cepetan lah. Dikembaliin lagi. Ayo, ayo. Aku juga nomor 3. Cepetan lah. Sabarlah, cuma 5 menit lah. Kalau sudah 11:15, ya ininya sudah selesai. Lalu udah, Mister. Oke, ada yang belum, ada yang masih belum. Gak apa-apa, number 4-nya di sini aja. Oke. Okay. Okay. Jadi di sini ada pizza and burgers. Ya, yeah. Pizza. Pizza. Siapa suka pizza? Pael suka pizza. Kok pizza? Pizza. Oke. Okay. Siapa yang suka makan coklat burger? Nah, and then kamu nggak suka? Or are burgers? Were burgers? Burger. Three out of four. Mister, apa minum? Oke, Hans. Okay, 3 out of 4 were burgers. There were 18 burgers. So the question is about the pizza. Pizza. How many pizza? How many pizza? Pizzas. 6. 6. Sebenarnya ada cara lain tapi bukan untuk kelas 4. Jangan. Pakai yang kotak aja ya. Pakai yang kotak. Jadi ini Mister mau tanya dulu, totalnya one whole semuanya ada berapa? Berapa per berapa? 4 per 4. 4 out of 4, good job. Berarti kotaknya kita buat ada berapa kotak? 4. 4. Kita anggap untuk yang burger itu kotak warna merah. Bukannya banyak toh, 3. Burger kotak warna merah, and then for the pizza
Kotak warna biru. Biru. Pizzanya satu, ya kan? Betul nggak? Betul. Pizzanya. Kenapa satu? Nah, kan berikutnya 3 atau 4? 18. Totalnya kan 4 atau 4? Totalnya, bentar ini shred. Totalnya 4 atau 4, right? Burgernya 3 atau 4. Berarti sisanya adalah pizza. Pizza jadi berapa? Kalau 1, 2. 1 atau 4, good. Finish. Not yet. Not yet. Aku beda. It is said that burgers are 18. Jadi 18 kurangi 3. Jadi 6. 18 itu ada 3-nya di sini. 3 kotak ini totalnya 18. Tahu. Berarti satu kotak ini totalnya berapa? 18 bagi 3. Good. 18 divided by 3. You get? 6. 6. So that means the pizza? I have a pencil in my pencil. The pizza is 6. So, we get how many pizza? 5. 6. Kan satu kotak aja pizzanya. Jadi buat 6 orang. Pizza. Okay. Jadi buat 6 orang. Enam orang, apa dua orang, apa satu? Ada. Apa? Oke, okay. Itu yang A. That's the A. Come on, ditulis. That's the A. How about B? The total. 4 × 6 = 4. Gak apa-apa. Yang penting kamu paham. Yang A itu. Gak usah rapi. Mister aja emang rapi di sini kotaknya. Enggak toh. Oke. Okay. So, the pizza is 4 × 6. Kok 4 kali? Ya, bisa sih 4 × 6. Atau Fael, tinggal ditambahin aja 18 × 6. Bisa 18 + 6, which is we get 24. Kalau Fael tadi bilang 6 × 4 = 24 juga. Itu dia, oke? Pakai yang bawah aja, soalnya dikit. Boleh, nggak apa-apa, Pak El. Pakai yang bawah boleh, pakai yang atas boleh. Ingin? Finish. Selesai. Mister kayak minumnya tumpah-tumpah. Apanya? Pak El? Mister, baterainya tinggal dikit. Baterainya tinggal dikit, sebentar lagi selesai. Ini berarti untuk yang worksheet. Yang di workbook sudah ya? Iya. Yeah. Mau lanjutkan, karena ada yang bagian rounding off. Tentang fraction. Oke? Okay? Di pembulatan. Kamu sudah. Yang nomor 5 sama 6 nanti dibahas ya. 5 sama 6 tidak dibahas, kita cuma sampai nomor 4. Oke. Okay. Nah, ini number 3 Mister hapus ya. Ya. Jangan Mister nanti mati, Mister. Kasihan Mister. Kalau dihapus kan tidak mati, hanya hilang, tidak berbekas. Ya hilang nanti. Semuanya hilang, nanti dia mati, udah hilang. Finish? Hilang selamanya ke dunia subatom. Nah. Mister mau jelaskan untuk yang sit down, ya? Nanti. Michael, sit down. Ah, oke. Okay. Untuk rounding off, for example, oke? Okay? One and a half. Mister, ini ditulis di buku tulis. Ditulis di buku tulis. Tunggulah. Ya ampun. Mister ngagetin sih moro-moro nulis kayak gituan.
Loh, kan Mister udah bilang kita mau ini running off. Tapi Mister nggak ngomong kalau suruh tulis di buku tulis. Ya, maaf, maaf, maaf. Nih, ditulis di mana? Tulis di buku Mister. Tulis, di buku tulis atau di kertas, buku tulis saja. Ya, Sesli. Mister itu, Mister itu soal apa-apa Mister itu? Ini Mister mau jelaskan, jadi bisa dicatat ini. Mister, judulnya apa itu Mister? Judulnya workbook page 83 sampai 85. Judulnya itu. Counting of an estimation of fraction. Wow, lama. Jadi kita pembulatan dan estimasi. Pembulatannya dulu. Mister mau tanya. Ini one and a half dibulatkan jadi berapa kira-kira? Pembulatan ke whole number. Lupa. Kayak ingatku. Nah, ini kalau 2 per 2 jadi 2 per 2. Jadi 2. Kok jadi 2 aja? 2. 3 per 2. Oh, rounding off. Kan di 3 per 2. Kayaknya. Mbah. Enggak ngerti. Mister Pramista. Kenapa jadi 2? Karena dia setengah. Setengah itu pas di tengah-tengah. Hmm. Jadi kalau jadi seperti jam 1 itu lalu. Contoh ya, contoh. Kayak ngong. Itu juga Mister. Enggak hitam. Kenapa ini? Kacamatanya Mister. Oreo. Anggap Oreo. Jadi Oreo. Nah, Mister ini digambar juga, Mister. Enggak usah. Ini Mister menjelaskan kenapa kok 1,5 menjadi 2. Ada gambar ya, Mister. Kalau kita lihat 1 out of 1.5, ya kan? Half-nya ini hampir jadi 1 kan? Jadi 1, kita naikkan menjadi 1. Jadi ditambahkan. Tapi kalau misalkan menjadi 1/4, karena lebih kecil, kita tidak jadikan 1. Mister, nanti recordernya kirim ya, Mister, biar aku bisa. Kirim, nanti bisa recordnya. Oke. Okay? Okay. Jadi 10. Gambarnya nggak usah. Mister sudah bilang gambarnya tidak usah. Yes, Justin, kenapa Justin? Pencet. Oke. Okay. Nah, ada beberapa yang kita perlu perhatikan sewaktu rounding off. Oke. Okay. For example. Sebagai contoh. 3 out of 5. Menurut kalian ini dinaikkan atau dihilangkan? Dinaikkan. Betul. Kalau misalnya 3 out of 5 dinaikkan. Maksudnya piye? Turunkan, bingung. Diturunkan, berarti jadinya tetap 3. Oke. Okay. Kenapa? Ini memang cukup membingungkan. Jadi Mister enggak akan terlalu banyak kasih ini. Oke. Okay. Mister enggak usah dikasih ya sama PTS. Oh, kayak gini. Kita juga dong. 3 + 5 + 2 + 3 = 5. Jadi begini ya, yang mudahnya adalah ini. 5 kalau dibagi 2 kira-kira berapa? 5 / 2 = 1. Oh, 5 / 2 = 1. Enggak bisa kan? Bagi 2 2,4. 2,5. Kalau mau desimal nanti kita belajar desimal. Yang merah boleh. Setengah. 2. Ya kan? 4. 1 dengan remainder-nya 1. Oke. Okay. Jadi 2. Mister yang ditulis juga Mister. 2 1/2. Jadi begini. Kalau misalkan bawahnya kalian bagi 2, hasilnya itu melebihi nih ya. Sebentar ya Kenny. Kalau kalian bawahnya dibagi 2. Oke. Okay. Dan hasilnya didapatkan, lalu yang di atas numeraternya itu lebih tinggi daripada pembagian 2 dari yang di bawah, itu berarti dibulatkan ke atas.
Contohnya, contohnya, oke. Okay. Kalau yang di sini, waktu kita bagikan 2, ini kan hasilnya 2 dengan remainder 1. Kalau kita bandingkan dengan 3, lebih tinggi yang mana? Lebih tinggi yang 2 atau yang 3? Kayaknya 5, 4. Lebih tinggi yang 3. Nah, jadinya dinaikkan menjadi 4. Sedangkan kalau yang ini, yang di bawah, ini kan lebih rendah karena dia ada remainder 1. Tapi diturunkan. Itu kalau untuk memastikan. Jadi yang bawahnya kita bagikan dengan itu untuk memastikan. Ayolah selesai. Kenny, gimana mau tanya apa Kenny? Mister, yang merah-merah itu juga ditulis, Mister. Tulis juga. Jadi itu aku mau tanya. Ini aku enggak ngerti maksudnya gimana. Nah, makanya tadi kan Mister jelaskan. Sebentar ya, Keanu. Jadi kenapa kita bagi 2? Kayak misalkan kue, kamu bagi 2. Itu kan jadinya setengah kan? Iya. Heeh. Kita mau cari tahu nilai setengahnya itu. 50. Kalau andai kata numeratornya melebihi nilai setengah dari denominator, itu berarti dinaikkan. Contoh di sini. Maksudnya? Nih, nilai setengah dari 5, kita dapatnya 2 with the remainder of 1. Ya kan? Hah? Maksudnya gimana dong? 5 kalau dibagi 2, hasilnya 2 dengan remainder-nya 1 kan? Kalau atasnya, di bagian pecahan atasnya, melebihi angka yang dibagi ini, Berarti dibulatkan. Sekarang 1 menit lagi, 11.15. Oke, iya sebentar. Kalau di bawah, angkanya itu di bawah dari yang di atas, dari yang dihasil pembagian ini. Diturunkannya gimana caranya? Kalau ini kan berarti jadi 0. Jadi pilihannya cuma 1, antara jadi 1 atau jadi 0. Kalau melebihi yang 3 atau 5, jadi 1. Sedangkan 2 atau 5, karena dia di bawah, jadinya 0. 3 tambah 1 jadinya? 4. 3 tambah 0 jadinya? Oh, dinaikannya 1 ya, Mister? Iya, dinaikannya 1. Cuma 1? Hanya 1. Oke, Kenny? Ngerti. Keanu mau tanya apa Keanu? Kapan selesainya? Kapan selesainya? Bentar lagi. Oh, ini masih 5 menit lagi sudah. 5 menit lagi, oke? Okay. Lama. Oke. Okay. Jangan nggak capek. Ini. Untuk rounding off, Mister nggak terlalu banyak taruh. Kalaupun Mister kas. Capek. Cukup mudah, oke? Okay. Kurang 4 menit. Oke? Okay? Iya. Sudah paham? Kita selesai. Yeay. Bye-bye. Aku benar. Ready, Mister.